Baik, kita kembali ke sapi bakalan ini ya, tetap bersama Jaya Mandura. Ini sapi dari Bandai Alif, kakinya bagus ya, kecek, kokoh, masih muda. Masih banyak yang mengamat-ngamat ini, ya bagus ya. Wo piro? Kak enggak wo? Kak, mau sapi hari ini. Kamu sampean? Ya bapak sing. Bapak? Ya bapak sing. Sopo jenenge lali aku sampean? Gone Lumajang, Mas? Iya, Majang. Lah iya. Langsung gone Lumajang. Wakil nek Majang. Buka harga berapa ini, Kak? Lebih 14 orang. Oh, masih di atas 14 orang. Tapi api tulangannya ya. Sampai pegonan juga ini. Ya, bakalan pegonan ini. Ini buka harga berapa, Bos? Buka harga berapa ini? 11.500. 11.500 katanya ya. Bakalan pegonan. Wah. Satunya ada lagi nih. Ditawar 2 ekor ini. Timosin udul yang satunya ya. Ya, dijejerkan. Lebih panjang yang tadi ya, yang bertandu. Sedang diamat-amati oleh pembeli. Halo. Jauh. Ada kalian ada berapa? Jauh, bro. Ada 3 juta itu. Wah, iki ada Bandai Alit iki. Ayo. Piu. Ada. Sawi putih ini. 15. Buka harga 15 iki. Wes sampean Pak Haji. Bukan. Buka harga 15 katanya ini. Nah. Ya, sapi biru putih ya. Rp10.500. Ada 2 ekor ya, tadi yang betina ini yang jantan nih. Bakalan kecil. Ya, ini ada lagi bakalan. Mosin. Bos. Wei, Pak sapa iki? Pak Yon. Pak Yon. Buka harga berapa? Hah? Buka harga piro? 17. 17 ya, bagus ya. Rokok. Rokok. Ah, ini langkahnya Pak Yon. Ndi konco siji ne? Anu, kasih ngombe ya. Nggih. Ya, ini ya. Buka harga 17. Bakalan milih Pak Yon. Ondong. Undul. Nampaknya memang pembeli sangat sepi ya. Ini masih jam 11 kurang seperempat sudah banyak yang diangkut. Ini milik Pak Yon. Bakalan milik Pak Yon. Piye, Pak? Piye, Yon? Bawa berapa? Oh, 10. Padahal semua ya. Laku semua. Tinggal berapa? Tinggal 2 ekor ya. Itu teman dari Bang Alin ya. Ini lagi. Ini sudah laku. Berapa, Pak? Laku. Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri ya. Dari Bandai laku 19.500 ya. Bakalan simental katanya beliau tadi. Ya bagus ya. Sudah laku 19.500. Ini ya. Ada seekor bakalan limosin ini. Bakalan agak kecilan. Nyatanya pedet ini. Yang ini ada semental 2 ekor, nanti kita tanya ya. Bos. Ya. Yang satunya lokal, yang satunya sudah turis atau asli. Buka harga berapa, Bos? Semuanya minta 27 ya ini.
buka harga 27 2 ekor. Oh, bagus ya. Masih muda ya. 2 ekor minta harga 27. Yang satu simental bundel, yang satu simental pegonan atau lokal. Tingginya hampir sama. Tapi lebih besar yang pegonan ini. Kita akurakinya apa? Ini buka harga biro? Buka harga biro, Ji? Buka biro? Oh, buka harga 13. Oh, yang ini buka harga 13. Ya. 10 gua. Masih ditawar 10, Pak Kaji. Ditawar 10, Pak Kaji. Ya, kita amati yang dari depan ya, yang minta 27, 2 ekor. Kayaknya dari depan seperti ini. Umur kurang lebih 1 tahun, Pak. Tapi di kipun, Pak? Watulo, bayangan, gitu. Terus ya, harganya turun sekali ya, jauh. Ekor 27. Oke, makasih Bang, ya. Terima kasih Bang. Nah, ini ada bakalannya Pak Aan. Lebih telur ya, lebih telur. Buka piro Pak Aan? 3,5. 13,5 ya, ini Pak Aan yang punya, Pak Aan Saputra ini. Bagus Bang, ya. Umur piro, Bos? 9 bulan. 9 bulan. Ya, cocok ya. Saya, bukan saya juga sekitar 9 bulanan. Ya, bagus ya. Badannya lebar. Ini banyak sapi-sapi yang dikembalikan karena enggak laku. Untuk pembeli karena sepi sekali. Pak. Iki piroan bos mau bos? Buka harga berapa? 1 ekor. Nah, ini buka harga rata-rata 16 lebih ya, di atas 16. Ya, besar-besar ya kakinya. Bakalan umur kurang lebih 1 tahun kalau. Pun lumayan. Tak kenal. Aduh, lolo kalau. Nang ndi aku lagi kono. Payu ya. Bahannya yang sudah balik ya. Oke, terima kasih. Bersama Jaiman Peternak kita di Pasar Latihan dulu. Sampai jumpa pada hari pasar berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen.